Karena kadang-kadang kalau hanya PowerPoint saja dikirimkan itu kurang mantap gitu Pak. Oh bisa melihat, oh ini Pak Zainuddin, ini Busri, di video gitu, kita lebih mudah untuk mengikutinya dan juga mensosialisasikan pada kesempatan yang berbeda. Jadi sekaligus mudah-mudahan tidak keberatan untuk nanti kemudian direkam dalam video. Dan Ibu dan Bapak sekalian, saya kira tidak untuk memperpanjang waktu dalam pembukaan ini. Jadi ini merupakan salah satu upaya kami untuk terus-menerus mensosialisasikan kepada para dosen dan para peneliti, dan dengan dosen juga Bapak dan Ibu, karena sosialisasi seperti ini saya yakin akan semakin banyak itu dilakukan, mudah-mudahan ini akan hasilnya juga semakin baik. Terus terang sebetulnya saya sendiri juga membutuhkan untuk duduk dan mendengarkan sebetulnya selama satu hari ini, tapi memang kayaknya karena tugas-tugas yang lain ini yang juga membuat saya tidak bisa duduk, sehingga mudah-mudahan nanti dari videonya kita semua bisa memahami lebih baik. Termasuk juga harapan kami nanti disampaikan juga ini semacam tips-tips gitu ya. Ini kadang-kadang informasi seperti itu mungkin yang secara formalnya saya yakin pasti disampaikan, tetapi juga ini tips and trick ini juga sangat-sangat penting, dan juga mungkin antisipasi biasanya kendalanya apa gitu, dan bagaimana kita secara institusi bisa mengatasi sebagai kendala. Saya kira ini harapan yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih sekali atas kesediaannya, kehadirannya di tengah-tengah kami. Insya Allah akan bermanfaat untuk institusi ini. Mari bersama-sama kita membuka acara sosialisasi pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.